Oke, selamat datang di channel Yuda Toae. Oke, kali ini guys, kita akan membahas apakah worth it untuk membeli akun RD ya guys. Akun yang berdiamond banyak ya guys. Kalau menurut saya guys, kalau menurut pribadi saya, itu sangat worth it ya guys. Bagi kalian yang baru mulai game ini ya guys, kalau kalian tidak mau beli ataupun tidak ingin mengeluarkan uang, kalian bisa pakai teori ngetrol ya guys. Kalian bisa cek di channel ini ya guys, di channel Yuda Toae. Wadidaw, ada tutorial bagaimana cara ngetrol ya guys. Kalau kalian tidak ingin ngetrol, susah-susah berjam-jam tidak ingin ngetrol ya guys, nanti 1 jam, 2 jam, sampai 10 jam, sampai kiamat guys, kalian belum dapat dari stream, kalian bisa pakai cara kedua ya, yaitu beli. Kalian bisa beli di saya guys, di IG guys. Chat saja di IG saya ya guys, ada di kolom deskripsi ya guys. Kalian bisa ngechat kalau kalian butuh akun RD ya guys. Masalah harga guys, kalau masalah harga bisa chat aja ya guys, ada yang murah ada yang mahal juga. Kalau yang murah itu sekitaran 1000-2000 RD itu murah guys. Kalau 5000 ataupun 6000 seperti ini guys, 6000 bahkan 10000 diamond, wadidaw, oh my god, wow, itu sangat mahal ya guys kak. Apalagi di dalamnya ada karakter-karakter yang gege para wadidaw wadiwakwaw ya guys. Ada hero-hero bounty festival ya guys. Kalau kalian akun troll, kalian pasti tidak akan mungkin dapat seperti ini ya guys, kalau tidak beli akun RD. Nah itu ya guys. Terus kelebihannya akun RD itu apa kak? Ya ini kelebihannya, kita dapat tiket guys, kita dapat tiket gacha guys. Ya ini guys, free, sudah saya gacha tapi guys. Nah kita dapat ini, terus kita mendapatkan medal guys. Jadi kalian kalau baru main OBBR, kalau baru main game Bounty Rush ini ya guys, kalian sudah mendapatkan medal guys. Kalian tinggal colok-colok dan transfer-transfer medal agar level bintang 9 ya guys. Ya seperti ini ya guys, ada attacker logia 18 attack persen ya guys, 18% attack logia gitu ya. Mantap jiwa gitu. Dan ini ada banyak sekali guys bro, karena ini akun RD pasti mainnya itu guys cuma login harian, dan login itu bertahun-tahun guys umurnya guys. Semakin diamondnya semakin banyak ya guys, semakin lama akun ini ya guys. Maka dari itu ya guys, kalau kalian ingin beli akun RD bisa chat di IG saya ya guys. Di situ kalian bisa chat
informasi dari akun RT ataupun akun yang sudah emak juga ada guys. Kalian tinggal chat aja, barangkali kalau gak ada ya guys, saya nanti saya beritahu juga di chat ya guys kalau stoknya habis. Oke, mantap jiwa katu. Oke, apakah worth it akun RT? Kita coba ya guys, kita coba di battle meskipun medalnya belum terbuka guys, masih level 3. Auto bantai-bantai gak bang? Ya auto bantai-bantai guys, lingkup battle. Mantap jiwa gak tuh. Makanya itu guys, kalau kalian beli akun RT itu sangat worth it sekali ya guys. Ataupun kalian beli akun troll itu juga sangat worth it sekali ya guys, kalau kalian malas menjadi generasi malas untuk troll ya guys. Nah ini guys, ini termasuk di kiri-kiri ini guys, teman kita ada akun troll juga ya guys, Roger, ada Siryu, ada Frankie, itu termasuk akun troll ya guys, akun troll. Karena sangat susah sekali kalau pemula guys, kalau kalian tidak hoki, sangat susah sekali mendapatkan hero-hero bounty festival, bahkan hero ekstrim ya guys. Kalau kalian hoki ya, satu diamond guys ya kan dapat lah. Harus pakai 5 diamond ya guys baru dapat. Oke, langsung saja kita coba nih bos akun berode. Luffy nih bos. Cider. Kalau yang saya jual guys, akun yang berode-nya itu level 1 ya guys. Sedangkan ini sudah level 3 ya guys. Karena ini buat saya pribadi guys, kalau kalian ingin membeli ya chat aja, barangkali masih ada stoknya ya. Mantap jiwa, apalagi di banner ini ya guys ada hero ekstrim 3 guys, sangat worth sekali ya guys untuk memiliki hero ekstrim. Wah mantap, mantap jiwa gitu. Luffy Red nih gatel gatel linggan. Langsung mati nih bos, wara strong elephant again. Wara strong elephant again, wara strong elephant again, wara strong elephant again. Waduh, 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 katanya iprit gitu, katanya si anjing. Aduh, oke, kita kasih kucop ya guys. Nih, saya kasih kucop ya guys. Saya itu ya, saya bilangkan lagi ya guys, akun RT itu sangat worth it sekali ya guys, bagi kalian yang ingin main game bounty rush ini ya guys. Apalagi ya guys, kalau kalian menemui banner seperti ini ya guys, ada 3 ekstrim muncul seperti Akainu, terus Roger, terus ekstrim si Jeffrey ya guys ya, hero ekstrim si Jeffrey, ekstrim bounty festival Roger nih, ekstrim Roger bounty festival, terus Akainu guys, Akainu ekstrim bounty festival. Kalian kalau ingin mendapatkan tiga-tiganya ini ya guys, kalian ya wajib harus beli akun RT ya guys, kalau kalian tidak ingin susah-susah mengetrol ya guys. Oke, kita gacha di sini ya guys, gacha 3 RT ini ya guys, barangkali kita beruntung guys.
Wah tumbal, wih, emas-emas lo guys, nomornya 32. Kita skip. Anjay, dapat bintang 4 lo guys. Hoki gak? Hoki dong. Ini ya namanya hoki parah ya guys. Oke, see you next time ya guys. Sampai di sini saja video ini ya guys. Semoga bermanfaat. Kaizoku-o ni naru otoko da.